Halo bro, balik lagi di game Genshin Impact. Video kali ini kita mau quest dunia ya. Quest dunianya itu ada di situ tuh yang tanda seru di map kecil yang sebelah kiri atas layar. Tuh ada tanda seru kan warna biru. Sebenarnya aku sih banyak belum menyelesaikan quest dunia ya bro. Cuman aku coba cari-cari buat kalian yang mana yang ada tempat-tempatnya yang kira-kira perlu dibuatin video untuk informasi buat kalian gitu. Mungkin salah satunya yang ini, jadi kita coba kesana ya. Nah, lokasinya dia di sini bro. Nah, di bawah sana dari patung desainnya ya. Kita ngobrol aja. Ini agak cepat ya, aku skip ya. Oh, namanya Kumi. Lama banget ya. Oke, kita harus kasih 3 sakura bloom ke Kumi. Kayaknya ada deh. Coba ya. Oh, ya. Serahkan aja. Oke, jadi kita sekarang disuruh pergi ke kemah Hilichurl. Sudah mana tuh? Sudah mana kemahnya? Oh, sebelah sana. Oke. Sebentar ya, bro. Kita disuruh menyelamatkan
kita disuruh ngapain nih? Pecahkan teka-teki patung Watatsumi. Mana tuh? Ini. Nah, itu masih kesegel. Mungkin kita harus ini. Kalian harus ambil ini ya, ambil programnya supaya bisa masuk ke sini. Nah, sini fungsinya buat ngebikin pilar ini ya. Segelnya si ini ke patung ini sudah kebuka ya bro. Nah baru kita sekarang ke puzzle-nya. Caranya itu berarti kan dari sini kita harus ke di sini ya. Oke, coba kita ikutin dulu. Ini kenapa ada di sini yang mencurigakan sekali? Ah, benar kan? Berarti kalian harus menghidupkan ini patung ini dari sana, terus berarti ke sini. Nah, kalau loncat nggak mungkin. Oh, ternyata setelah kalian hidupin, kalian matikan lagi ya patungnya. Nanti akan muncul lagi untuk kita ini tapaki. Oke. Okay. Nah. Gitu ya, bro. Nanti kalau yang kecepatan bisa diulang aja videonya. Terus kita bicara sama si Anissa. Kayaknya lama nih ini bro. Oh sudah. Terus kita kemana nih? Kita ke balik lagi nih kayaknya. Oke, kita cari lagi si Kumi ini berarti. Ngobrol lagi. Oh, jadi dia ngasih karangan bunga mungkin ya ke teman, ke kerangka temennya yang monster ini.
bro-bro, nanti kalian yang nonton komen aja di bawah kalau ada obrolan-obrolan kayak gini, apa aku harus tetap masukkan di video atau aku skip aja ya. Oh, kita dapat achievement kisah apa tadi tuh? Putri Duyung ya, kalau nggak salah. Dapat 40 primogem, lumayan ya bro. Oke, kalau gitu video kali ini segitu aja dulu. Jangan lupa dibantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.